Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sepangsa sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lesbiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Gerabak, Kabupaten Magelang. Pada awal bulan Desember ini, hari Selasa Legi, tanggal 1 Desember 2020, Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang buka 5 hari sekali, yaitu tiap pasaran Legi. Kita bergeser ke pedetan-pedetan milik Mas Asropi teman-teman di Pasar Hewan ini. Kayaknya bahwa lumayan banyak pedetan ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Kita tanya langsung bagaimana harganya. Kalau untuk pedetan-pedetannya sendiri teman-teman bisa mengamati, rata-rata jenisnya sapi simental, ada yang malpur, ada yang biasa. Ada berapa ekor Mas Asro? Mas Robi? 6 ekor Mas. Ada 6 ekor punya jenengan. Ini tumben masih ada 6 ekor. Oke, termasuk nggih coklong tapi nggih tasnya pirang-pirang Mas. Atau kemarin dapat banyak Mas? Dapat 13 Mas. Dapat 13. Oke. Lumayan banyak dibandingkan dengan biasanya. Dari paling ujung harga berapa Mas Asrobi? Ini 15.4. 15.250. Sapi simental malbor. Bagus teman-teman, di bagian kaki maupun teracaknya bisa diamati. Alat kelamin mepet jos. Umur berapa Mas Asrobi? 5 bulanan Mas. Sekitar 5 bulan. Umur sekitar 5 bulan. Dari bagian kepala seperti ini, lumayan papak juga. Ekor 15.250 masih bisa nego. Kemudian sampingnya Mas Robi. 15.4. Sama dengan yang ini. Harga sama dengan yang tadi. Dari bagian belakang. Umur juga mungkin hampir sama juga teman-teman. Kalau warnanya lebih gelapan yang sebelah sini. Dari bagian kepala seperti ini, bertanduk semua untuk 2 ekor pedetan milik Mas Asropi ini. Bagian teracak maupun kakinya bisa diamati juga dari agak kejauhan. Dua ekor. Kemudian ini sapi ketiga, sapi simental. Bagian kaki putih, kemudian kepala juga putih, tapi lebih dominan warna coklatnya. Yang ini harga berapa Mas Asrobi? 15.75 Mas. 15.750. 750. 15.750. Umur hampir sama dengan yang tadi. Paling 1 bulan. Selisih paling 1 bulan. Teman-teman bisa mengamati, warna teracaknya dia kuning. Kemudian bagian kepala seperti ini teman-teman. Bagian kepala, bagian atas. Kemudian yang nomor 4. Jantan sapi simental juga. Harga berapa? 13. 13 juta. Harga 13 juta, umur lebih muda dibandingkan yang 3 ekor tadi. Mungkin kisaran 4 bulanan mungkin. Saya teman-teman amati, baik dari bagian kaki, teracak. Untuk bodinya seperti ini tidak begitu berisi atau mungkin sudah nyusuti teman-teman. Agak nyusuti yang ini. Kemudian sapi nomor 5. Harga berapa? 13.5 Mas. 13.500. Iya. 13.500. Sapi simental juga atau mungkin masuknya limousin cross. Teman-teman bisa menilai.
Saya diamati bagian kaki depan, kaki belakang, kemudian teracaknya di bagian leher, kemudian punggung juga lurus teman-teman atau rata. Kalau ini dugul, di bagian sebelah sini termasuk lebar. Sapi simental tidak bertanduk atau dugul, atau ada tanduknya tapi kecil sekali, belum keluar kepala. Kalau moncongnya sapi limousin warna coklat. Perkiraan umur berapa mas Tasrufi kalau yang ini? Sekitar 4-5 bulan. Kemudian yang terakhir 14 juta sapi simental. Tapi warnanya kuning, agak kuning, kuning, kembang durian. Seperti ini agak kejauhan. Perkiraan umur berapa mas Robi? Mana? Perkiraan umur? Umur 6 bulan mas. Sekitar 6 bulan. Ya, sudah cukup umur ini sudah agak nyusuti sedikit. Sudah berapa lama di tempat jenengan? Baru kemarin mas. Baru kemarin ya, sekitar 4 hari. Dapatnya kan sudah agak besar. Dari bagian belakang teman-teman bisa mengamati bagian kaki bisa terlihat lurus, kemudian teracak maupun kakinya seperti itu bagus, warna atau seluruh badannya juga tidak ada luka. Boleh disebutkan mas Asrofi nomor HP-nya mas? 085 866 844 444. Mas Asrofi dari Gerabak Kabupaten Magelang. Barangkali nanti teman-teman tertarik bisa langsung calling-calling Mas Asrofi. Untuk sapinya tadi kita sudah perlihatkan ada 6 ekor dari ujung sebelah sana sampai yang ini yang terakhir. Cukup sekian teman-teman video update harga pedetan milik Mas Asrofi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Via Kapdo dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.